Hello, welcome back to channel Man Azhan. So, memandangkan hari ni adalah hari kita buat preparation memandangkan esok adik saya nak kahwin, Aira nak kahwin esok. Aira nak kahwin dah. So, untuk satu thing kita nak ucapkan untuk malam ni, seorang-seorang lah wish untuk dia. Jom kita tengok. Apa ni? Bukan macam pinggan. Apa? Ucapan untuk Aira. Ucapan untuk Aira. Okey. Selamat pengantin baru Raja Sehari. Romeo and Juliet dah berbahagia. Okeylah, Tia pun dah lama tak makan nasi minyak kan. Akhirnya dapat juga, tak sempatlah nak kempuna lama-lama. Semoga berbahagia and cepat-cepat dapat. Hey. Saya nak jadi auntie. Dah kahwin ni jangan perangai gila-gila dah, okey? Tia, ha. Tia. Ah, ya saya. Tia pula bila nak kahwin? Saya tunggu lepas basuh pinggan ni habis saya kahwin. Plan bila nak kahwin? Plan nak kahwin lepas Am kahwin dengan Ilya. Allah Abah, apa tiru-tiru ni? Mana boleh main tiru-tiru? Semoga barakah lah majlis korang. Tak, saya ni soalan dia. Soalan dia tak jawab soalan. Oh, bila nak kahwin lepas Am dengan Ilya kahwin? Kami ikut turn. Ikut turn lah, nak tengok bos kita berbahagia. Wah, mana boleh ikut turn? Boleh tak kahwin dulu ke? Okay. Pergilah kahwin dulu kalau nak. Aduh, tak nak kahwin dulu, nak kahwin sekarang. Okay, so, hari ni juga. Itu je lah ucapan Tia dekat Aira. Ya, Aira. Nanti lebih-lebih kita check je. Malu lah sweet-sweet depan ni, nanti orang tahu kita sweet. Okay, bye. Wah, akhirnya dalam tim ni Aira dah kahwin dulu. Tahniah and selamat pengantin baru Aira dengan Habib. Lepas ni Aira dah jadi bini orang tau. So, tanggungjawab dia lebih besar, jadi isteri yang baik and syurga di bawah tapak kaki suami. Ingat tu tau. Cepat-cepat timang anak. Ya, macam-macam. Okay? Kenapa tu je? You punya plan nak kahwin bila? InsyaAllah kalau ada apa? Ada rezeki, kita orang cepatkan. InsyaAllah. Saya pun saya malu-malu ni. Dia saya pun dah tengah nervous ni dekat esok dia nak kahwin lah. So ni tu Aira. Apa Alung wish kat Angah sekejap lagi? Ke Aira dengan Habib wish bahagia sampai ke jannah. Berapa lama you kenal Aira? Baru berapa bulan je. Sepanjang you kenal Aira, apa yang you rasa macam udah lain lah lepas ni dia kahwin, macam mana dia sebelum kahwin macam mana? So apa you maybe dia kena jaga anak pula. Nampak lagi tu. Boleh je. Lain tu. Kita je. So kita tengok untuk next pula. Jom. Aku rasa kau antara yang apat juga sebab kita memang apat dah lama dengan Masya, Aira, Tiam semua. Orang kata esok dia nak kahwin lah. Jadi macam mana kita cerita sikit lah, panjang sikit lah. Sebab tadi ucapan Tia dengan apa Ilya pun dia. Saya beritahu dulu lah. Saya dengan Aira ni macam kadang kan, kalau dia datang dengan saya suka macam Aira macam tu. Lepas tu Rahim macam tu. Dia macam comel lah. Pada mula-mula datang saya tu, saya tengok dia adalah seorang yang lembut lah, yang lembut. Macam dia seorang budak yang baik lah. And then dia, cara dia bercakap pun, saya tak tahu yang umur dia berapa time tu. And saya ingat dia baik-baik saya. Rupanya dia akak. And dia Masa first kau jumpa Aira dekat Cipunan Hill lah? Cipunan Hill. Okay, masa first kau jumpa, apa impression masa kau tengok dia? Impression macam siapa dia ni lah, macam tu. Siapa dia ni kan? Ya, ingatkan adik-adik dengan Masya. Tak sama muka dengan aku ke? Tak sama. Asal? Masa tu lain lah. Aku rasa muka aku sama dengan dia. Sebab aku tanya Masya macam ni siapa Aira apa semua. Aku tanya umur, dia lagi tua daripada aku. So time tu aku rasa aku panggil dia akak Aira kot. Kecil kan Aira tu? Kecil Aira. Kecil tu dia macam, serius lah dia akak kan macam tu lah. Tapi Aira ni dia seorang yang comel lah. Comel? Kau betul kan nak tipu rumah kamera? Kau jujur sikit boleh tak? Dia memang comel lah, sumpah. Tak, Aira dia comel tapi garang. Air garang tu kau boleh cerita. Dia bila dah pindah rumah sini nampak sikit kegarangan dia tu. Dia garang. Tak tahu lah, itu tak tahu lah dia garang macam mana. Sebab dia kalau dengan saya, dia cakap Aira, dia cakap comel dengan saya. Yelah Aira. Terus, nak cakap lah. Happy lah tengok Aira sekarang. Aira pun dah nak jadi isteri orang. Aira pun dah jumpa kebahagiaan Aira kan. So Rai nak cakap semoga Aira happy-happy selalu lah macam tu. Wish je? Hadiah tak ada? Hadiah tak ada? Esok. Esok, hadiah esok. Okay, Aira nak cakap selamat pengantin baru tu Aira. Rahim minta maaf kalau Rahim ada banyak salah dengan Aira ke selama kita kenal. And then Rahim tak nak Aira sedih-sedih, Aira kena happy selalu. Sebab Aira kan strong girl kan. Okay. So Aira, Aira jangan tinggalkan tim tau. Tak ada. Lain. Selamat pengantin baru Aira.
Mana Amor? Amor? Mengaku raga. Kenapa ni? Mari keluar. Tak, pintunya apa ditutup sendiri ya? Amor, aku nak, aku tadi kan dah intro tadi kau ada depan. Aku nak ingatkan balik untuk wish birthday. Bukan birthday. Happy birthday. Untuk perkahwinan adik aku esok. Okay. First kali selamat ulang tahun. Bukan ulang tahun. Selamat pengantin baru pada Aira dan Habib. Nak satu persatu pesanan pada Amar. Habib, stay safe, jaga diri, stay at home. Itu lain. Pada sini. Amar tu lain mah. Bukan stay at home. Semoga bahagia. Semoga bahagia. Habib jaga Aira elok kan. Jadi suami yang dayus and semoga jadi suami yang baik. Jangan jadi dayus. And then apa tu, jaga sikitlah mulut tu. Habib tu pun leh lama jugaklah aku ni. Habib ni. First impression kau tengok Aira macam ni. First kali tengok Aira. Aira first kali dia kecil je, nampak macam kitchen. Rasa macam kau nak ambil. Kau lah mau. Rasa nak ambil besi cakok kat ni kan, telinga kan. Okay, buat kitchen gantung kat beg pergi sekolah. Lampau. Boleh tengok arm pun, oh arm. Tak gantung lah. Okay, lagi? Aira tu dia macam mana, sifat dia suka pembuli lah, seorang pembuli. Bukan, lemah, garang je. Yelah, tapi kerana Aira suka bully aku juga kan. Dia bully kau weh? Oh. Dia bully apa? Dia suka cakap tu. Kerana cik, teh ada kat bawah tak? Teh tak ada. Tutup bawah ada. Tapi kau bully, dia tak tahu. Dia tak tahu. Dia kadang-kadang macam mana bully Aira, biasalah Aira kan. Okay. Aira seorang pembuli masa darjah 6, dia dah jadi bully dah. Dia jadi gangster kat sekolah. Macam mana kau tahu pula kau berkenal? And then Aira first kali nampak dia sebab sebelum ni dah pernah tengok dah dia dekat YouTube Amar Nazhan. Sebab dia orang satu team kan. Lagipun Amar pun minat juga dengan Amar Nazhan tu. Sebab macam Aira fokus kat Aira je. Aira dia macam mula-mula okey lah Aira kan. Lama-lama dia tiba-tiba jadi macam aku tiba-tiba rasa tak okey lah. Okay sebab Aira suka bully tau. Selamat pengantin baru. Selamat pengantin baru kepada Aira dan Habib. Semoga bahagia. Habib, stay safe and stay at the home. Tak. Okay, bye-bye. Hi, Aira and Habib. Aku nak cakap congrats untuk korang dah nak kahwin dah. So aku doakan korang punya hubungan sampai ke jannah. Aku harap korang hidup bahagia sama-sama together. Ada anak nanti, kehidupan semua okey, tak ada masalah. And nanti dekat majlis tu bagilah aku kursi VIP. Ni Aira, aku kata aku kena jaga parking lah. Siang kat aku. Okey Aira, masa first aku kenal kau, masa aku datang rumah Am, aku duduk atas motor, tiba-tiba aku nampak kau dalam kereta. Tentu ada Masya dengan kau, dengan seorang lagi. Kau pun tengok aku macam, aku dah risau lah. Okey lah, berkawan dengan kau ni. Kira macam mana, kau ni macam kakak lah. Kan, sebab kau pun tua pada aku. Ya, aku seronok berkawan dengan Aira ni, dengan Habib. Habib, congrats juga Habib. Okay, so kita bagi turn untuk Masya. Masya, okay. So kita tanya sikit-sikit je. First, you jumpa Aira macam mana? Set. Hai, assalamualaikum semua. Okay, dah. First impression, apa semua. Everything lah pasal Aira. And then, boleh wish untuk dia. Apa yang nak cakap dekat Aira? Okay, macam mana nak cakap? Masya rapat dengan dia sebab waktu Masya sampai dekat umur dulu saya kenal Amin kat cyber, asal ketak ni. Kat tu kat cyber, waktu tu semua memang tak layan macam sangat. Semua tengok macam. Dia ke tak layan? Tak tahu, tengah syuting kot. Ya, waktu tu Am tengah tulis skrip. Waktu tu kan masa taman short film kan. Waktu tu tengah tulis skrip, dia kata, you duduk dulu macam aja. Dia tak apa. Saya duduklah kat kursi tu. Lepas tu, siapa nak cakap saya? Lepas tu, orang tengok. Saya macam tu je lah. Biasalah budak baru kan. Lepas tu, Aira seorang je datang kat saya. Dia cakap, dia panggil kau aku. So, Aira cakap, eh kau ni dengan perempuan cakap lelok. Saya cakap, nama apa? Dia macam, dia tengok saya dulu. Lepas tu awal dulu dia pun macam nak cakap macam saya sebenarnya rapat je dengan semua orang. Tapi saya nampak kat situ dia seorang je yang selalu dengan saya. So, cakap aku hang tu, dia selalu dengan aku. So first you tengok dia, orang ni macam mana? Kecil dan muda tapi macam orang lain. Maybe dia pun masuk dalam. You ingat masa tu dia siapa? Dia bukan adik I ke ataupun bukan? Tak, I tahu tu adik you. Tapi I tahu sebab before I masuk, I tengok dulu vibe yang macam mana semua. Sebab kita nak masuk dengan mereka kan. So kita tengok YouTube dia macam mana, rasa panas.
you kenal dengan Aira, you banyak spend time dengan Aira. Semua benda semua dengan dia, kadang saya beli baju semua kena sama dengan dia. Makan dan pun semua sama. Masa you pergi sekejap tu, saya tahu dia stalk saya. Tapi dia biasalah, on tour dia ego sikit. Bukan dua-dua ego juga rasanya. Dua-dua pun masing-masing. Tak, saya tak ego. Saya check dia. Tapi dia tak balas kat? Bukan dia tak balas? Tu awal-awal. Maksud saya selalu check dia tapi dia tak ada. Tapi tak apa sebab maybe dia tengah marah lagi saya. Tapi sekarang dah okey. Sebab masa awal-awal dia cari tu, Masha tak balas. Lepas tu bila Masha dah balas, dia tak nak balas. So sebab tu saya kat dua-dua ni. Dua-dua sama je. Lepas tu sekarang, bila jumpa balik, Aira dengan Tia'ah. Dua-dua menangis. Bukan pasal Aira je, Tia'ah pun menangis. Dua-dua menangis. Dan tu saya check sikit-sikit tu. And then Aira dia mungkin dia tak tunjuk sangat tapi sebenarnya dia lah orang yang paling faham tak, dia rindu sangat lah sampai dia ada benda yang kita tutup semua yang tak boleh masuk dalam footage tu sebab nanti jadi macam salah faham. Okay, alhamdulillah saya dapat bawa balik Masha dan tim ni, dia dapat sempat lah juga pergi perkahwinan. Kalau tak dia memang saya tengok gambar-gambar dia je lah dengan berpakaian pengantin. Dan apa-apa je lah saya nak cakap sangat apa-apa dengan Aira. Kakak. Alhamdulillah. Okay, alhamdulillah. Sekali congrats sebab dia nak jadi bini orang kan. Untuk hang dengan Habib, aku doakan semoga hang berdua bahagia sampai ke anak cucu. Dia nak kahwin dah. Tanya. Dia ada. Tak keluar timur, dia ada. Tak, ada macam. Dia ada, insyaAllah. Nak kahwin dah. Tutup. Macam finally hang jumpa juga orang yang betul-betul nak kat hang, betul-betul nak halalkan hang. Sama ni macam hang jumpa semua pakai mulut je. Tapi tak nak mention benda tu, tapi macam tu nak cakap congrats. Hang buat panggil elok lok. Dah kahwin nanti jaga lelaki elok lok. Suruh dia masak lebih sikit. Suruh masak. Jangan. Kemas rumah. Okay. Nanti kalau ada problem apa pasal lelaki hang, jangan cerita aku. Okay. Settle elok lok. Sembang elok lok. Duduk elok lok. Dah tua dah. Dah masa aku dah besar dah kan. Selamat pengantin baru. Good luck for your future, Alvin. Selamat pengantin baru, kakak. I love you so much. Jumpa esok. Okay, assalamualaikum. Hai, Kak Angah. Selamat pengantin baru. So, Alung tak boleh banyak lah wish Kak Angah sebab kita daripada kecil together. And daripada kecil kan, Alung dengan Kak Angah tadika sama-sama, sekolah sama-sama. And kita memang rapat sampai sekolah menengah. Macam Alung kena bully Angah, backup Alung. Kata balik biasanya, tapi Alung kena bully. Angah tolong backup. And then sampai kita menengah, kita tak beberapa cakap sebab masing-masing dah besar. Alung pun ada perangai Alung sendiri, Angah pun ada perangai Angah sendiri. Jadi kat situ membuatkan kita orang tak rapat lagi. And sampailah kita orang umur lepas habis graduate, lepas Alung sendiri berhenti degree untuk continue our YouTube ni. Sebab Am dah sambung lama dah degree, sampai Am potong separuh jalan, nak lagi beberapa sem nak habis. So Am commit untuk career and Am nak buat benda ni. Dan sebelum Alung start YouTube ni, Angah juga yang adalah orang yang paling banyak bantu, yang tak berkira pasal payment sebab saya tak ada duit. So adik saya berlakon dan cerita saya. And dari situ kita start build balik kita punya hubungan keluarga kita. Kita bercakap balik sebab kita tahu yang kita ni tak ngam sangat. So, kalau ikutkan Alung agak kasar, Angah pun bukan jenis yang boleh mengalah. So dari situ kita build balik family and Alung jadikan satu team dengan team kita yang lain. Bukan sebab Alung saya saja nak ambil Angah, nak naikkan, tapi sebab Alung tahu yang Angah boleh naik bersama dengan orang. And kita satu team, kita lain satu team, even kita satu keluarga. Dan Alung tak pernah memilih-milih kasih lah daripada situ lah. Tanpa disedari, Angah kahwin dulu. So Angah decide nak kahwin dulu. Angah jumpa papa, Angah buat Angah decide serius sebab Angah kenal Habib dalam beberapa bulan je. Jadi Angah decide nak kahwin. Dan Alung pada awalnya Alung tak percaya Habib. Bukan tak percaya Habib tau, sebab Alung rasa macam berapa ramai lelaki yang kenal, yang lelaki yang dah gunakan kat Angah, maksudnya dah buat kat Angah sedih, broken, nangis-nangis apa semua. So Alung sendiri pernah ada dekat rumah masa kita rumah papa, Alung tengok Angah menangis apa semua. So kita tak nak cerita lebih-lebih lah macam mana Angah meroyan time tu kan. So Alung bukan penasihat yang baik dalam bab cinta, sebab Alung sendiri pun bukan orang yang betul-betul berani nak cakap pasal cinta ni apa semua. Tapi bila dah jumpa seorang, dan Alung baru start nak buat baliklah hubungan ni sebab kita bukan muda lagi Angah. And Angah tahu yang kita struggle macam mana daripada bawah sampai besar. And Angah dah jumpa orang yang betul, dan Alung dah uji banyak
Habib. Banyak kali Habib dah nampak Habib orang yang betul-betul paling banyak bersabar kat Angah, paling banyak tak mengeluh. Dan Aloh harap bukan sebelum berkahwin dia macam ni je, Aloh harap lepas kahwin pun dia macam ni, dia boleh jaga kat Angah. Dan Aloh akan memudahkan urusan korang juga sebab kita dah satu family. Habib, welcome to our family, welcome to family kita orang. And walaupun kau tua Habib, kau kena hormat aku sebab aku abang ipar kau. aku tahu kau tua tapi aku abang ipar kau. Jadi kau jaga adik aku elok, aku percaya kat kau. And kita doakan baik-baik untuk memudahkan segala urusan korang. Untuk esok aku akan turun insyaAllah, malam ni insyaAllah. And jaga diri, stay safe, jangan buli Aira. Jangan buli Amor. Okay, kita dah habis ucapan kita. Semoga orang kata apa, berkekalan hingga akhir ayat. Selamat pengantin baru Aira. Okay.